PT Waskita Karya, Persero, TBK meraih dua penghargaan dari Museum Rekor Indonesia, MURI, melalui proyek Rumah Susun ASN 3 Ibu Kota Nusantara, IKN, Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim. Proyek tersebut tercatat di MURI sebagai bangunan dengan instalasi tata suara tercepat pembangunan 47 tower rusun ASN dan Hankam IKN, serta instalasi protokol internet, IP, data tercepat pembangunan 47 tower rusun ASN dan Hankam IKN. Perlu diketahui, tata suara merupakan sistem yang mengatur pengelolaan dan distribusi suara di dalam suatu bangunan. Salah satu fungsinya yaitu sebagai media komunikasi pada area publik. Misalnya, saat memberikan pengumuman keadaan gawat darurat seperti kebakaran dan gempa bumi. Sementara, instalasi IP yang dilakukan pada rumah susun ASN 3 berupa Gigabit Passive Optical Network, GPON, yakni teknologi jaringan menggunakan serat optik. GPON berfungsi menyediakan konektivitas internet berkecepatan tinggi. Corporate Secretary Waskita Karya Ermi Puspayunita mengatakan, setiap unit rumah susun nantinya dapat terhubung ke jaringan GPON guna memberikan akses internet. GPON dapat mendukung layanan tambahan seperti TV kabel dan telepon, ujarnya. Kedua instalasi tersebut nantinya memudahkan para aparatur negara yang tinggal di sana dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Menurut Emi, mereka pun akan merasa lebih aman dan nyaman karena bangunan dilengkapi fasilitas tata suara serta komunikasi yang memadai. Ermi menyatakan, perseroan terus berkomitmen mengerjakan setiap proyek termasuk bangunan ASN 3 ini secara maksimal dan memperhatikan kualitasnya. Perseroan pun selalu menghadirkan inovasi dalam pembangunan proyek agar pekerjaan menjadi lebih efisiensi dan tepat mutu. Sebagai informasi, rumah susun ASN 3 di IKN terdiri dari 6 tower yang berdiri di atas lahan seluas 4,3 hektar. Setiap tower memiliki 10 lantai hunian dan 3 lantai podium fasilitas umum serta sosial. Sementara, total huniannya sebanyak 360 unit dan dapat menampung 1.440 orang, dengan luas masing-masing sebesar 98 meter persegi. Ada beberapa ruangan di dalamnya meliputi 1 kamar utama, 2 kamar anak, 2 kamar mandi, ruang makan, ruang keluarga, juga ruang cuci, serta dapur. Hunian ASN 3 merupakan salah satu dari 12 proyek IKN yang digarap Waskita Karya. Total nilainya mencapai Rp7,7 triliun, sedangkan khusus rumah susun ASN 3, nilai proyeknya sebesar Rp1,13 triliun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.